go. There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Izil Project. Oke teman-teman semuanya, hari ini aku bareng Black Team Crew lagi di Kim Karoseri. Ini meninjau proses persiapan ceketernya Bos Adi. Ini lagi perbaikan ya teman-teman. Jadi ceketernya ini nanti untuk persiapan buat kontes di Pekalongan 2022. Insyaallah nanti eventnya akan diselenggarakan bulan 1 ya teman-teman. Dan ini lagi di karoseri Kim Karoseri. Ini kita lihat langsung juga proses pengecatan bak-bak baru. Terus ada juga nanti pembuatan stainless juga ada. Terus ada juga pemasangan untuk pengaman-pengaman depan sampai bumper juga ada. Stop lamp juga ada ya teman-teman. Nah jadi, dan ini ada truknya bandar gas juga. Ini kayaknya sih rehab ya teman-teman. Lah itu di depan kita sudah ada ceketernya Black Team. Lah itu nanti kalau sudah selesai langsung diboyong ke Lumajang untuk persiapan kontes di Pekalongan sesi 2 bulan 1 2022 ya teman-teman. Dan ini konsepnya masih belum selesai ya teman-teman. Soalnya ini baru 20% saja atau masih kurang 70%an lah teman-teman. Jadi ini nanti konsep selanjutnya ini mau diapain juga masih rahasia. Dan ini untuk catnya juga bunglon, ada warna hijau dan ungunya juga. Ini kalau dari depan kayak truknya Fauzi, warna-warna ungu-ungu glow gitu. Terus nanti juga kita infokan truk ini kontesnya mengikuti kategori apa ya teman-teman. Jadi tunggu saja keseruannya. Oke, oke untuk teman-teman semuanya, di sini juga menerima berbagai macam pesanan variasi ya teman-teman, mulai dari bumper Avante, bumper Jet Boost, terus yang terbaru ada bumper Patriot juga ada. Terus di sini juga melayani pasang stainless, pembuatan stainless juga ada, kayak karoseri yang lain lah. Jadi untuk teman-teman yang berminat area Banyuwangi, kota Banyuwangi dan sekitarnya, mungkin bisa langsung ke Kim Karoseri. Ini untuk teman-teman yang berminat, variasi juga bisa. Dan ini ceketernya, menurut Bos Adi sih ini nanti mau dibuat ekstrim. Tapi nggak tahu sih ekstrim yang gimana. Soalnya konsepnya sama Ko Hadi atau Mas Hadi yang punya
Kim Karoseri atau owner dari Kim Karoserinya juga tadi bilang kalau konsepnya masih dirahasiakan gitu rek. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa mengetahui konsep yang terbaru dari ceketernya Black Team ya pas di lokasi lur. Jadi kita seru-seruan bareng nanti di lokasi. Dan ini di depan aku ada truknya Bandar Gas. Wah keren. Ini kayaknya rehab teman-teman. Soalnya ada, sudah ada stikernya di belakang. Maaf ya kalau keliru, tolong dikoreksi. Dan ini menggunakan bumper New Avante. Sudah ada lips bawahnya ya, itu yang panjang. Sepok banget ini. Ini baknya juga baru kayaknya. Mantap mantap mantap. Keren keren bos. Dan ini untuk ceketernya Black Team masih proses. Kita tunggu saja ya teman-teman. Dan ini lagi mengukur. Soalnya kemarin pas di pir daunnya itu sudah diukur, cuma dibongkar lagi, diukur, dibongkar lagi. Menurut Ko Hadi sih ini agak sulit, sulit. Jadi untuk mengukurnya gitu rek. Maaf kalau salah. Oke teman-teman semuanya, ini di depan aku ada truk lohannya orang timur. Ini lagi pasang stainless pengaman kayak biasanya, yang standar-standar lah, minimalis. Dan ini ada stainless untuk pengaman samping di belakang roda depan. Terus ada juga pengaman samping yang bagian belakang. Nah itu nanti ditaruh di situ, yang pengaman yang panjang, terus yang satunya di belakang ban mobil belakang. Maaf. Terus nanti untuk truk ini lagi finishing juga di Kim Karoseri. Terus ini lagi ada pengecatan ulang bagian bak dalamnya juga. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, tonton terus sampai habis. Oke. Oke teman-teman semuanya, setelah kita review truk Hino Lohan warna merah, sekarang di depan aku ada Mitsubishi Cherry warna putih. Ini sedang pasang bumper, new bumper dari Patriot juga. Terus ada stikernya di belakang dan samping. Maaf ya teman-teman. Terus untuk variasi juga ini masih belum selesai. Ini untuk bumper yang depan ganteng banget menurutku sih. Nah, teman rek. Bumper New Patriot. Boy sih. Jadi untuk teman-teman yang berminat mobil pick up-nya mau dipasang variasi di Kim Karoseri juga bisa lur. Jadi bukan hanya truk saja.
Fuso yang besar juga bisa, terpol diesel bisa, pick up juga bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke lor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.